Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Isafar dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua. Nah seperti biasa di sini Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si Bebang Tampan Rangga Azab bersama sang kekasihnya Neng Cantik Haiko Van Der Vecken tentunya ya. Nah guys, buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin, untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua gak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah langsung saja kita cus ke pembahasannya ya guys. Nah guys, kabar bahagia lagi nih guys buat pasangan duo bucin ini, dimana juga Haiko Van Der Vecken ini ke Bali dan mengajak sang kekasihnya Rangga Azab ya guys. Biasanya saat Haiko Van Der Vecken ini bernuansa Bali ya guys, dimana juga bunga ditaruh ke telinganya Haiko Van Der Vecken, benar-benar fix bernuansa Bali ya guys. Haiko Van Der Vecken juga mengajak sang kekasihnya ini untuk meminta restu ya guys, karena juga mereka berdua ini kan sudah berpacaran. Dan dimana juga Haiko ini mengajak Rangga Azab untuk memperkenalkan Rangga Azab ke keluarganya Haiko Van Der Vecken ya guys. Wah wah wah, Haiko dan Rangga Azab ini juga memang tak hanya sekali nih guys mengajak satu sama lain ke keluarganya masing-masing, tetapi ini sudah beberapa kali ya guys. Waduh waduh, Haiko dan Rangga Azab ini tinggal auto menikah saja ya guys, karena keluarga satu sama lain ini sudah setuju dengan hubungan mereka berdua ini ya guys. Apalagi juga kan Haiko dan Rangga Azab tak hanya 1 bulan 2 bulan mengenal, tetapi sudah bertahun-tahun ya guys. Saat di Samudra Cinta juga Haiko dan Rangga Azab ini memang sempat dikatakan cinta lokasi, dan saat bermain di buku harian seorang istri, akhirnya kembali juga cinta benih-benih Haiko Rangga Azab ini ya guys. Nah kita doakan saja semoga pasangan dua bucin ini berjodoh dan cepat-cepat halal ya. Nah oke guys, itulah sekilas pembahasan dari Mimin. Untuk kalian yang sudah menonton seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe-nya. Oke baiklah, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.